Nah guys, di episode kali ini terlihat Ken benar-benar sedih karena ia masih belum bisa bertemu dengan Maudie dan juga Baby Twins. Sedangkan saat ini ia benar-benar sangat merindukan Maudie dan juga Baby Twins. Nah guys, semoga saja Papa Wilan bisa berhasil ya guys membujuk orang yang telah menuntut Ken dan bisa membuat Ken bebas dari tuntutan apapun dan bisa segera bertemu dengan Maudie. Nah guys, lalu kira-kira apa yang akan terjadi di episode selanjutnya? Jangan lupa untuk saksikan kelengkapan ceritanya hanya di sinetron Love Story setiap hari di SCTV. Dan Mimin pasti akan update terus info-info terupdate lainnya di sini. Terima kasih.